program makan bergizi gratis membutuhkan. APBN tahun 2025 sebesar Rp71 triliun. Sudah diperhitungkan berdasarkan prioritas, daerah dan jumlah penerimanya. Anggaran per anak yaitu sebesar Rp15.000 di luar susu dan menunya tergantung dari daerah masing-masing. Program ini akan dilakukan secara bertahap sehingga tidak membebani pos belanja APBN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa daerah yang menjadi prioritas program ini adalah daerah 3 ton. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.